Assalamualaikum pemirsa. Hari ini tepatnya hari Jumat, ya, bulan saya berada di Masjid Al-Latif BCR. Hari ini pemirsa, ternyata Masjid Al-Latif ini kembali mengadakan yang namanya Jumat Berkah Subhanallah. Ya, Jumat Berkah ini ternyata rutin diadakan setiap hari Jumat. Maka banyak jamaah yang hadir di Masjid Al-Latif ini, ya, dalam rangka untuk ya sama-sama mensyukuri nikmat Allah, makan bareng, prasmanan, ya, subhanallah. Luar biasa di sana. Pemirsa, Jumat Berkah ini memang tidak sembarangan Jumat Berkah sekedar makan-makan, tapi yang jelas di sini ada silaturahimnya, ya, antar jamaah dan semua yang hadir di Masjid Al-Latif ini, ya, bisa duduk bareng, makan bareng, ya, tentunya makan ala kadarnya nih pemirsa. Ya, dihadirin para guru juga yang pada hadir di Masjid Al-Latif ini, ya, lumayan ramai nih pemirsa. Mudah-mudahan para donatur, para dermawan yang fokus atau mau berkontribusi untuk memakmurkan Masjid Al-Latif ini istilahnya bertambah makmur insyaallah dan mendapatkan rahmat dan ridho serta anugerah berkah dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Jumat Berkah ini adalah mengandung satu makna, yaitu pertama adalah masalah kebersamaan, silaturahimnya, tapi yang jelas siapa di situ yang ikhlas karena Allah. Sama-sama kita mau mengeluarkan rezeki kita bersedekah. Apalagi ini bersedekah untuk makan di pemirsa. Wah, subhanallah. Yang namanya bersedekah untuk makan untuk tamu-tamu Allah, untuk orang-orang soleh, ya Masya Allah. Ini tumbuhnya daging di setiap anak-anak soleh, tamu-tamu Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Ini subhanallah. Pahala kita akan mengalir-mengalir tiada batas, ya pemirsa, subhanallah. Maka jangan ragu-ragu kita untuk memberikan sedekah makan, ya. Sedekah untuk membuat orang bisa kenyang. Wah, subhanallah, luar biasa, ya. Luar biasa pemirsa, luar biasa. Maka ayo kita makmurkan masjid kita masing-masing, bukan di Masjid Al-Latif ya, ya pemirsa, di seluruh dunia, sehingga umat Islam semakin bersatu, semakin bersatu, semakin makmur, disitulah semua dapat anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.